Assalamualaikum, selamat petang. Nah, hari ini saya jaga lapak lagi. Oke, hari ini saya akan mereview salah satu buah yang ada di lapak kita, kembung buah ya. Oke, buah ini musiman ya kawan-kawan. Dan ini belum musim, jadi harganya lumayan agak mahal ya. Buah apa itu? Nah, tentunya buah ini ada di depan layar ya kan kawan. Nah ini, oke. Ini buah mangga ya. Oke, mangga gadung apokat. Oke, kita lihat dulu. Oke ya, manggo apokat. Nah ini ya kan kawan. Seperti ini. Jadi kita beli sudah ada kedusnya kayak ini ya. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, seperti sudah ada tempatnya seperti ini ya. Oke. Oke, ini namanya mangga gadung. Gadung. Mangga pokat ya. Seperti ada tulisannya ini. Mangga pokat. Untuk harga jual di lapak kita ya. Lapak gembok buah. Nah, ini harganya Rp30.000 per kilo. Nah, lumayan mahal ya. Oke. Karena belum musim ya. Kalau sudah musim di Kediri, ini harganya mangga karena sentral mangga Podang Gunung ada di Kediri. Jadi nanti kalau sudah apa itu musim mangga itu harganya relatif murah sekali ya. Bahkan sampai kita jual 5.000 per kilo. Nah, dan untuk saat ini karena ini belum musim, lah ini harganya lumayan mahal. Oke, ini mangga pokat ya. Jadi seperti di gambar ini ya, nanti dibelah terus diunter ya gitu. Oke. Oke teman-teman, silakan kalau dekat-dekat di sini saja, kalau melewati arah Kediri Blitar silakan mampir di Gembuk Buah. Nah, ini lokasinya seperti yang saya kasih tahu sebelumnya, ini barat jalan, tepatnya jalan aja Kediri Blitar, selatannya utaranya Pom Tapan ya, desa Tapan, Kecamatan Udanau, Kabupaten Blitar. Oke, selain mangga ya, banyak sekali, ada anggur ya, ada ini melon, ini ada kurma ya, ada apel. Nah, ini aja jeruk ya, jeruk yang tadi kita unduh tadi ya, ini baru ya. Nah, ini yang kita unduh tadi ya. Bagi teman-teman kalau ingin, ayo, ini anak saya. Ingin mengetahui proses dari pengunduhan jeruk lokal ini ya, silahkan tonton di video saya sebelumnya, yang ini ya, sebelum ini. Ini saya ada proses pengunduhan dan harganya sudah saya kasih tahu dari petani. Oke, sebentar. Oke, tentunya ada banyak sekali ya. Ini ada belimbing ya. Belimbing, ada melon, ada kesemak, ada buah semangka. Oke, ini ada buah naga. Oke, lengkap sekali ya. Ini kesemak, ini harga kesemak ya. Kemarin sudah saya review, silakan tonton di video saya sebelumnya. Oke. Banyak sekali, ini ada ubi manis ya. Ubi manis dari Tuban asli ini ya. Oke, ini ada nanas, buah nanas ya. Ini satu biji, 6.000. Oke, ini ada jeruk iris. Nah, ini seperti ini. Nah, nanti akan saya review di video selanjutnya harganya berapa. Jeruk iris ya itu. Ini ada bengkoan. Nah, ini bengkoan untuk yang suka rujak-rujakan ya. Ini ada juga menyediakan ya. Oke, ada apel hijau. Nah, itu ya.
ada kerupuk tentunya. Oke. Oke, dan banyak sekali yang di dalam, masih banyak sekali ya. Oke, bagi teman-teman silahkan mampir ya. Ini lokasinya seperti biasa. Ini menyediakan banyak sekali buah import dan buah lokal ya. Oke, mungkin cukup sekian liputan hari ini dan review harga buah di lapak kita, Gembok Buah. Untuk hari ini kita review harga mangga pokat ya. Seperti ini sudah siap makan, sudah matang ya, seperti ini. Untuk harga per kilo 30.000. Oke. Terima kasih. Jangan lupa dukung terus channel aku Jaludo dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.